Saking terkenalnya sampai terkenal di dunia dan akhir. Salah ya Pak. Salah. Dunianya boleh, akhirat yang tak dulu. Ya, kita kenalkan beri tepuk tangan Bang Odoy. Beri tepuk tangan. Banyaknya orang ada 14.000 yang tepuk tangan cuma sepojokan doang. 3 orang doang bang ya. Coba sekali lagi minta mohon hadirin semuanya berikan tepuk tangan buat Bang Odoy. MC yang kita datangkan langsung dari Indonesia dari mana? Dari kadang-kadang dikirimnya lewat Lazada bisa. Terus Shopee bisa. Tanpa ongkir lagi bebas. Bang, nanya boleh nggak bang? Oh boleh. Itu rambut dari mana bang? Dari tadi bang nempel di sini. Ya dari saya lahir lah nempel di sini. Masih ada nggak ya. Bang kayak gitu bang? Kebetulan di rumah saya ngerental. Oh ngerental rambut? Iya ngerental rambut. Itu istilahnya usaha yang belum orang punya. Oh, makanya bang. Kita harus peluang sebagai entrepreneur. Wuih. Harus dong. Ibu-ibu ketahui dan juga buat semua ketahui Mr. Ubay ini apa deh namanya? Ya, Mr. Ubay ini ada teman saya kuliah waktu di IGD. IGD. Iya benar-benar pernah kan kita ketemukan waktu itu ya. Jadi IGD. Saya kena tipes, Bapak kena DBD. Aduh. Oke, kalau saya boleh tadi kamu tanya saya. Boleh. Sekarang saya tanya kamu. Oh, saya ini dalam rangka acara apa? Ini dalam rangka acara apaan ya bang? Bapak tuh bang. Ini dalam rangka pelepasan peserta didik kelas 6 bang. Jadi ya. Mereka sekolah dari kelas 1 dulu bang. Kelas 1 iya. Sampai kelas 6. Abang sekolahnya langsung kelas 6. Saya tanya lagi. Dulu bapak itu menempuh SD berapa tahun? Saya kurang lebih sih 6 tahun setengah bang. Jauh banget. Kalau saya menempuh SD itu 5 menit. 5 menit? Iya. Orang menempuh doang jalan. Iya masuk. Tepuk tangan buat Bang Odoy. Keren. Orang menempuh doang jalan. Kalau sekolah belajar iya. Saya 7 tahun. 7 tahun bang? 7 tahun. Iya. Berarti lebih dong? Berarti abang gak lagi. Itu yang setahunnya lembur. Lumayan pencarian tambahan. Iya benar. Kalau les privat kan lumayan ya bang? Iya makanya. Makanya gurunya aja saya kontrak di situ. Iya. Ya di pelepasan peserta didik kelas 6. Iya pelepasan. Yang namanya juga pelepasan. Kita lepas dengan ikhlas. Lepas dengan ikhlas. Iya. Lepaskanlah dengan ikhlas. Kata-katanya dibenerin. Eh ibu-ibu mah langsung aja bikin status. Apa itu bang? Status itu pelepasan dengan ikhlas. Iya itu gak berlaku. Langsung jadi quotes Bang Odoy. Bang Odoy udah diuji belum? Hah? Bukannya Bang Odoy mah artis yang itu? Iya. Apa tuh? Sekarang yang di RCTI itu dunia terbulat. Dunia terbalik. Oh, terbalik. Dunia terbalik. Eh iya, kita juga nanti mendatangkan bintang tamu yaitu artis kita yang keren. Pokoknya super-super keren tapi kalah keren dong sama. Kalah keren lah sama yang namanya Rizky Billar di sini ya. Rizky Billar. Yang penting yang ibu-ibu ya istilahnya yang mau foto-foto sama Rizky Billar boleh nanti selesai acara. Oh, ya. Abis foto dihapus juga nggak apa-apa, saya ikhlas. Boleh boleh. Ikhlas banget. Saya habis foto kadang-kadang begitu ya. Ayo. Dibuka dulu. Iya, dibuka dulu. Bukannya tadi udah dibuka? Udah, ini kan diserahkan sama Bang Odoy. Nanti Bang Odoy silakan buka terlebih dahulu. Oh, gitu. Dengan susunan acaranya. Oke, okay, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau meriam mah nggak mungkin dia datang kemari. Yo. Iya. Impus semuanya. Bener kabelnya kemana-mana ya. Iya. Yang di depan yang cantik-cantik semuanya. Buat ibu agak munduran sedikit. Kenapa bang? Karena cantiknya kelewat. Iya. Iya. Cie. Kayak plat nomor Bu Haji. Buat ibu yang belah sana juga agak munduran sedikit. Kenapa bang? Karena cantiknya udah kelewat. Udah kelewat, sakit udah kelewat. Umur berarti bang. Oke deh ya. Di kesempatan hari ini ya, buat
bunda-bunda semuanya yang cantik-cantik semuanya, dan juga ibu-ibu ini nih yang wajah. Ibu-ibu gurunya itu bang. Yang ini yang bajunya merah, kerudungnya merah juga, yang seperti Sahrini. Sahrini rasa ayam bawang. Itu main doi bang. Sahrini. Iya, iya, iya. Dan juga ibu itu yang istilahnya cantik banget, pakai kacamata, yang kerudungnya merah. Iya, ibu kepala sekolah. Ya Allah. Itu 2 minggu ya enggak cuci muka kayaknya. Bedaknya kayaknya mahal ini ya. Kayaknya bedaknya, kalau saya lihat-lihat bedaknya herosin dah. Gatel dong. Ngeri banget herosin. Oh, gatel. Oke. Nanti juga kita ya Bang Yadi di apa namanya istilahnya dihibur sama artis pujaan ibu-ibu semuanya yang udah melanglang di mana buana di dewana dunia persilatan. Pokoknya keren. Ompengnya dong. Iya. Di samping dia bisa nyanyi juga, dia bisa atraksi sulap dan juga macam-macam dah ya. Debus, ya. Sesuai budget. Bisa. Sesuai budget aja. Bisa. Iya bisa. Kalau budgetnya nyanyi, ya udah nyanyi aja. Sebenarnya dia bisa semuanya ya. Iya. Oke deh, buat bunda-bunda cantik, karena di sini kita ada musiknya dan juga sekali lagi yang kami hormati buat bapak, buat ibu kepala sekolah ya. Iya. Ibu kepala sekolah yang mana? Oh iya, bunda. Saya salim dulu apa enggak ini? Boleh pak, bapak mau saya langsung turun dulu, pulang. Siapa tahu nanti ya. Iya. Oh enggak tahu. Turun ya. Turun pak. Iya, kalau enggak turun ntar saya takutnya diongkosin. Iya betul itu utama. Saya turun dulu. Tepuk tangan buat Bang Odoy namanya. Iya, aduh. Bang saya enggak tahu dulu aslinya dong. Iya, masya Allah. Iya. Hati-hati rambutnya nyangkut sama buku pada sekolah. Iya, sama-sama bunda. Bunda yang cantik. Kalau saya belum kenal nih, ya secara biasa aja. Saya belum kenal. Nama ibu kenal. Siapa tahu nanti ketemu di jalan. Siapa tahu kita ketemu di tempat-tempat seperti ini. Jadi saya bisa menyapa. Iya, Ibu Haji. Ibu Haji Iyan sebagai kepala sekolah dari SD Gebang Raya 1, tepuk tangan dong. Oke, iya, cantik, terus juga pokoknya keibuan lah. Iya, ibu-ibu nggak salah kan saya, keibuan. Oh, udah jadi nenek, sebentar lagi jadi nenek. Itu cucunya udah lahir apa belum? Belum ya berarti ya? Belum. Kita doain kalau dia istilahnya menantu atau anaknya sedang hamil. Ya